Dalam berita selebriti pada video kali ini, kita mulai dengan Zhao Liying dan juga Lin Kengxin, bintang dari drama kostum yang sangat ditunggu-tunggu yaitu The Legend of Shen Li. Drama ini adalah sebuah reuni bagi kedua aktor berusia 35 tahun ini. Mereka berdua pernah membintangi drama sukses tahun 2017 lalu berjudul Princess Again. Dan baru-baru ini mereka duduk untuk wawancara dan juga berbicara tentang pembuatan film Legend of Shen Li. Wawancara ini sebenarnya tersedia untuk dilihat di YouTube, tetapi tidak ada terjemahan untuk bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia-nya untuk saat ini. Pada awalnya wawancara ini mereka diminta untuk memperkenalkan karakter masing-masing, dan mereka melakukannya dengan penuh tawa. Kalian dapat merasakan keakraban dan juga chemistry di antara mereka berdua. Lin Kengxin mengatakan bahwa Shen Li adalah karakter yang berani dan juga heroik yang ingin menjadi hebat. Dia menambahkan bahwa Zhao Liying mungkin terlihat kecil, tapi ada kegigihan tertentu tentang dirinya. Zhao Liying mengungkapkan bahwa syuting dengan Lin Kengxin kali ini sangat berbeda, dan mereka melakukan banyak improvisasi di setiap adegan. Kemudian mereka ditanya tentang perasaan mereka tentang kolaborasi kedua mereka, dan mereka menjawab secara berurutan. Keakraban, teman lama, dan juga chemistry. Zhao Liying kemudian menambahkan bahwa ada juga banyak perbedaan. Ia mengatakan jika masing-masing dari mereka telah berkembang dengan cara mereka sendiri. Mereka memiliki lebih banyak interaksi dan juga pertukaran daripada yang mereka lakukan 6 tahun yang lalu. Dan menjelang akhir wawancara, mereka pun berpose. Inilah salah satu pose dari mereka. Dan ini adalah salah satu dari mereka yang mengajukan tanda perdamaian. Legend of Shen Li mengumumkan drama mereka pada bulan November tahun lalu. Dan untuk lebih banyak pembaruan di dalamnya akan segera kita update, guys. Dan kabar selanjutnya adalah tentang aktris China, Zhao Luse, yang mendapatkan pujian dari banyak masyarakat. Dilansir dari media Chinese Star, sutradara Wong Jing juga ikut memuji Zhao Luse. Kabarnya Wong Jing menyebut jika Zhao Luse sebagai salah satu aktris terbaik saat ini yang sedang naik daun, dan mengatakan bahwa dia juga telah menonton beberapa drama Zhao Luse. Selain itu, juga dikabarkan bahwa Zhao Luse mungkin akan berperan sebagai pemeran utama wanita dalam web drama mendatang buatan pembuat film Zhang Yimou berdasarkan game populer yaitu League of Legends. Pemeran utama pria yang dirumorkan adalah aktor China Jackson Ye. Jika rumor tersebut terbukti benar, penggemar sangat gembira dengan pasangan baru tersebut.